Hotel Ayani. Saya akan ke Bunda Hati Kudus menaiki sepeda motor. Siapa Pak nama? Jikri. Siapa? Jikri. Oke. Kita ke sana ya Pak. Makasih. Pagi-pagi keliling di Banda Aceh diantar oleh Pak Jikri ya. 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 Di depan Baitur Rahman ya. Ya. Nah itu ya Pak ya. Iya. Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, oke. Okay. Ya, ya. Helm ya Pak. Hah? Helm. Oh ya salah. Kita memasuki gereja Katolik Hati Kudus. Ya. Kita akan difoto dulu. Teman-teman, saya sudah berada di Gereja Katolik Hati Kudus Banda Aceh ya. Dalam rangka di sini muktamar ini, kita akan melihat Gereja Katolik. Yang di sebelah sana itu adalah Masjid Baitur Rahman, hidup berdampingan dan sudah lama, hampir 76 tahun ya, sejak ya pada waktu itu kemerdekaan Republik Indonesia, dan itu menandakan Gereja Katolik itu sudah berada jauh pada zaman penjajahan Belanda. Tetapi yang modern ini, Gereja Katolik Hati Kudus, itu sudah 76 tahun yang lalu. Baik, kita lihat apa yang ada di dalam. Terima kasih. Ini menyambut dengan kompleks sekolah ya, di belakang ini. Ini satu TK SD Katolik ya. Ini gerejanya. Ini Paroki Hati Kudus Banda Aceh. Selamat pagi. Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Namanya siapa? Nendrion. Siapa? Nendrion. Nendrion ya. Kelas berapa? Kedua. Kelas 2? Iya. Wah, wow, udah pinter ya. Oke, kita foto bareng ya. Sini udah tatap muka sekolah sini ya, Bu. Sudah tatap muka ya? Iya. Udah berapa lama? Masih baru ya? Ya. Satu bulan ya? Ya. Sehat. Nanti jatuh. Tapi nampaknya oke ini. Thank you.
waktu masing-masing. Sekali lagi mengingatkan kepada anak-anak ibu yang masih di luar kelas 2B yang baru datang, silakan cuci tangannya dan cuci tangannya masing-masing. Terima kasih. Hari ini siap untuk menang. Siap, siap bu. Mantap. Kalau Brian ikut apa meramaikan aja aku. Biarin aja dia. Siapa ibu punya nama? Ya, Pak. Siapa nama? Oh, nama saya Emika, Pak. Emika. Emika ya. Oke. Okay. Iya. Jadi misalnya tiap hari anu aja ya, jam 9 ya, atau jam berapa jamnya tiap hari Minggu? Tiap Minggu? Iya, tiap Minggu jam? Kalau hari Minggu pagi jam 8. Iya. 50% kan? Iya. Jadi bisa satu lagi itu di jam setengah 7 malam. Minggu malam. Minggu malam atau malam Minggu? Hari Sabtu. Sabtu malam toh, kalau Minggu hanya sekali kan. Iya. Banyak umat Katolik di sini. Lumayan ya. Kalau ini parokinya Medan toh? Oh, keuskupannya di Medan. Iya, keuskupannya Medan, parokinya udah di sini sendiri ya. Iya. Oke. Romonya ada berapa di sini? Romonya ada berapa? Romonya ada 3. 3 ya. Dari tarekat OCD ya. Oke. Ini. Ya. Kesempatan berdoa di Bua Maria.
Romo. Selamat pagi Romo. Saya Dr. Hadi. Ya, selamat ya. Saya Romo Roni. Ya, saya dengan teman-teman hampir 1.500 dokter bermuktamar di sini, Romo. Ada muktamar. Ya. Kami selalu lihat iklan di jalanan. Ya. Ya, ambil gambar nggak apa-apa, Romo. Boleh. Ya. Jadi saya ini kesini dalam rangka muktamar. Oh. Ya semoga damai, Romo. Tadi ini kita bilang Romo Roni ya. Ya. Ya Romo udah berapa lama? Saya. Tapi sini bertugas di sini. Kisim-kisim ya. Sebentar lagi 4 tahun. 4 tahun ya. Ini ininya di Medan ya? Ya kami paroki ini masuk di Keuskupan Agung Medan. Berapa gereja Katolik di sini? Di seluruh Banda Aceh. Di Banda Aceh satu-satunya gereja. Satu-satunya ya? Ya. Oke, okay. Umatnya ada berapa Romo di sini? Kalau jumlah kakaknya 235. 235. Jumlah jiwanya 735. Ya. Ini berbarengan dengan gereja SD, TK, SD Katolik. Ya. Ini ya. Sekolah kita juga. Ya, jadi namanya apa nih? Ini namanya memang berbeda. Iya. Namanya itu Budi Dharma. Budi Dharma ya? Kok beda ya Romo? Iya, itulah. Saya juga sedang menyelusuri. Oh, memang dari dulunya begitu? Dari dulu sudah dikasih nama. Kenapa enggak Hati Kudus saja? Ya, saya sendiri sih sampai saat ini belum menemukan jawaban terhadap pemilihan nama. Ya, tapi hanya khusus orang Katolik. Di sini ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Hindu. Kalau Muslim enggak ya? Muslim, hampir tidak. Kalau pengajarnya ada Muslim. Ada Muslim ya. Ya. Gimana rasanya Romo untuk masyarakat Katolik di Rami Mekah ini? Kalau untuk di sini Pak, kita merujuk pada sejarah. Ya. Ini sudah 6 tahun lagi, satu abad. Jadi, satu abad ya. Jadi mulai dari tahun 1926 gereja berdiri di tempat ini. Iya. Jadi sudah hampir 99 tahun ya. Itu zaman Belanda itu ya. Dari zaman Belanda. Ya. Cuman ini berdampingan dengan Kodam. Kodam dan Baitur Rahman di sana ya. Kita rukun saja ya Romo semuanya. Hampir seabad ini kalau kita melihat gereja ini berjalan semua kegiatan peribadatan selama ini berjalan dengan lancar. Ya. Dan sebetulnya pagi ini saya ada undangan dengan gubernur tapi kemarin tidak ketemu. Ya. Cuma saya besok mau balik, jadi saya pikir ini kesempatan. Hari ini kan kita berpantang ya, berpuasa dan berpantang. Hari ini karena bertepatan dengan kabar sukacita, hari raya kabar sukacita. Kalau saya dengar di pemberitaan, di penjelasan-penjelasan, kayaknya hari ini untuk sejajar dengan hari Minggu. Iya, betul. Saya sempatkan ke sini dulu. Dan kami nanti habis teman-teman muslim yang jumatan baru kami terakhir ini pemilihan ketua yang akan memerintah kami itu para dokter 3 tahun mendatang. Jadi namanya presiden elek. Ya, ini kita pilih ada 5 calon ya, yaitu biarkan Tuhan yang bekerja yang layak menjadi pemimpin kami Romo. Karena ini kesempatan ke Aceh, saya baru pertama kali ini ke Aceh. Kami sudah berkeliling enggak semua sih. Makanya kesempatan pagi ini saya gunakan untuk pada dasarnya kondisi di sini aman dan aman ya, kita semua aman. Karena setiap perayaan kita selalu dijaga di lingkungan aparat dan selalu diperhatikan oleh kita.
dalam rapat-rapat pemerintahan dan juga selalu diundang. Ya. Untuk pengamanan, misalnya bulan Desember kemarin itu ya, pengamanan Natal tahun baru. Ya, kalau di Jakarta itu operasi lilin. Iya, di sini operasi selawah. Selawah ya. Artinya apa, Romo? Selawah itu nama sebuah gunung ya. Oh, nama sebuah gunung. Ya, semalam juga saya bersama dengan Dinas Pendidikan, ya, karena kita dijamu di ya, satu tempat, ya, ya, dan dia mengatakan jangan tidak diceritakan orang Aceh yang disebut dengan istilahnya pemuliaan jami. Nah, memuliakan tamu, dan kami ini ya, semua di apa disambut dengan baik, dan pemerintah Acehnya, pemerintah daerah, bahkan gubernur menyatakan bahwa setiap tamu adalah yang mulia yang harus kita hormati dari berbagai kalangan. Nah, itu sangat terharu sekali di pemerintahan daerah lain, semoga demikian. Tapi memang banyak spanduk-spanduk ya, Romo, untuk Ikatan Dokter Indonesia tadi yang Romo bilang. Jalan-jalan utama. Iya. Nah, kita itulah. Kita melihat dipasang spanduk-spanduk. Betul, ya. Jadi kami nanti siang mungkin akan melakukan pemilihan, iya, memberikan suara untuk 5 calon dokter yang sudah memberanikan diri untuk memimpin kami yang hampir 200 ribu dokter seluruh Indonesia. Bahkan ada yang di luar negeri juga. Ya. Kalau situasi COVID di sini bagaimana, Romo? Ya, sejauh ini ibadah, situasi selalu di bawah pengawasan Satgas. Ya. Satgas. Kita patuh ya, Romo ya. Kita, kalau untuk umat gereja kita selalu mendukung. Betul, Romo. Ya. Dalam rangka ya, mencegah dan membatasi penyebaran virus. Betul. Nah, usaha untuk melakukan apa yang bisa kita kerjakan untuk mendukung program pemerintah. Amin. Ya, misalnya NKRI ya, Romo. Iya. Menganjurkan umat supaya vaksin. Iya. Nah, itu sudah kita jalan. Iya. Dan sejauh ini syukur, ha, sebagian ya rata-rata ya, hampir semua umat kita sudah vaksin. Iya, Romo. Iya. Ini apa, pokoknya program pemerintah di sini selalu kita kawal, kita dukung di negeri Serambi Mekah ya, ya. Nah, selalu, itulah bentuk kemitraan kita dengan pemerintah. Betul, apalagi ini dari, di belakang Kodam ya, ya, sebelah belakang sini ya, belakang. Iya, tadi sini saya lewat, tadi saya naik Grab ya, Gojek ya, Gojek sambil menikmati ya. Ya, Romo, untuk ya, saya akan kabarkan ke Paroki Kalideres Santa Maria Immaculata. Saya jumpa dengan Romo Roni ya, di Paroki Bunda Hati Kudus. Bunda Hati Kudus. Bukan Hati Kudus. Yesus, Hati Kudus ya, seperti Banda. Ya, Banda Aceh ya. Nah, ini di satu-satunya gereja. Satu-satunya di wilayah Banda Aceh. Ya. Kalau Aceh Tenggara ada ya, satu gereja lagi. Nah, para Romo SSCC. SSCC ya. Tapi di Banda Aceh hanya di terus sini. Kami punya 5 stasi. Ya. Salah satunya ada di Kota Sabah. Ya. Di Pulau Wei, dan di Aceh Tengah. Saya kemarin ke sana ke Sabah. Ya, tapi karena informasi saya kurang, karena juga sebentar, ya, kami nggak sempat ya, mengunjungi stasi. Apa nama stasi di sana? Santa Maris, Stella Maris. Sabah. Stella Maris, Pulau Wei ya. Pulau Wei. Di Sabangnya ya, sendiri di ya. Di Kota Sabah. Dia persis di jantung kota itu. Iya, cuman kemarin kami nggak ya, sempat gerejanya kecil ya, ya, terlalu besar ya. Tapi semua rukun ya, iya, sejauh ya, ini okay, semua berjalan dengan baik. Okay. Semua kita masing-masing hidup damai ya, ya, selalu okay, menjaga kita, melindungi. Ya. Oke, okay, Romo, okay, jadi saya Dr. Hadi Romo Roni ya, iya. Kami mengucapkan terima kasih banyak sama Pak, kami juga ya, sangat ya, bersyukur
bersuka cita karena setiap kali saudara-saudara iman datang, itulah amin. Salah satu bentuk dukungan dan peneguhan untuk kami. Amin. Ya. Karena kami di sini kecil sekali. Iya. Tidak besar. Berkarya tetap semuanya. Ya, kita saling mendoakan Pak ya. Titip ya. Salam banyak untuk saudara-saudara saya di paroki. Iya. Ya, kami mohon doa dan dukungannya biar umat sini tetap kuat. Tetap ya. Saya juga semangat. Minta doanya Romo ya. Untuk keamanan pemilihan ya, dan ya. Lahirlah. Iya. Pemimpin dokter yang ada ya Romo. Terpilih orang yang sungguh-sungguh mewakili para dokter. Betul, Romo. Ya. Kalau gitu terima kasih Romo. Ya, terima ya. Kasih. Ya. Tuhan ya. Terima kasih Abang. Amin. Ya, kita foto bareng ya Romo. Ya, oke. Okay. Ya, kita tanamkan. Ya. Harus santun. Akhlaknya dimulai dari. Iya, dari kecil. Kayak kecil ini ya. Saya sangat terharu tadi di situ. Halo, dia walaupun saya belum dikenal, tapi dia salamin, dia kasih. Kita selalu mengharapkan. Iya. Orang yang datang kemari harus disalami. Iya. Inilah didikan ya. Dari Katolik sejak kecil. Iya. Mulai dari hal-hal yang. Iya, betul, betul. Nah. Sini berapa guru, Romo? Di sini kalau hampir semua hampir 40-an. 40 ya? Karena dari TK sampai iya. Ini baru unit TK SD. TK SD pun ini hanya kelas 1 sampai kelas 2. Kelas 3 sampai SMA di samping Museum Tsunami. Oh iya ya. Iya, saya belum ke sana. Warnanya mirip ini, Bang. Iya. Oh, di sana ya. Museum sebelahnya. Iya. Bersebelah. Tapi kalau sekolah Katolik berarti cuman satu kita kelola semua atau ada yang lain lagi? Masih saat ini masih di bawah paroki. Tapi ada yang lain? Nggak ada ya. Tapi kita juga dibantu oleh para suster. Para suster ya. Para suster. Iya. Suster itu adalah kepala sekolah. Iya. Sebentar lagi akan dikelola oleh para susteran. Iya, iya. Kita sudah menyerahkan kepada keuskupan dan keuskupan menyerahkan kepada para suster. Ini adalah saya dari. Kita lihat aja sekalian di atas. Oh iya, boleh. Iya. Wah, kehormatan banget ini saya diajak. Iya. Ya, ini tempat yang kampus ini. Iya. Dokter juga. Walala. Saya juga, tapi saya nginapnya bukan di hotel. Nah, makanya. Dengan dokter? Saya dokter Revita. Ya. Dari NTT. Utusan cabang. Ini cabang. Ini siapa cabang ketua ada. Di sana? Kalau yang ada saya yang ketua. Ketua. Bisa datang sendiri aja. Wah, ini kebetulan sekali kita. Kalau saya Banten. Oh, Jakarta kan Banten, iya, tapi saya masuk di cabangnya Tangerang Banten. Oh, itu. Iya. Tadi pagi ada satu dari Kalimantan Barat. Iya. Datang ke sini ya. Dia mau ngopi. Sudah. Kalau boleh ya. Oke, iya. Jadi saya acak juga, saya buka pintu dia masuk. Iya. Tadi saya sama siapa namanya? Iya. Kemudian mau pergi cari ini makanan ini yang ada B2-nya kan? Iya. Terus saya bilang, kalau yang babi-babi itu ada di kampung Cina itu ada. Iya. Tapi hari Minggu saja, pada hari biasa. Nah, teman-teman saya kebetulan diberkati Tuhan hari ini bertemu orang-orang hebat ya Romo Dau Romo Gerard dan kepala suku enggak ada dokter
Ati. Dokter Ati. Dia kecamatan kabupaten Idi Cabang Ada. Di Idi Cabang Ada. Wilayah NTT. Komisi A. Komisi A. Itu komisi yang paling tinggi bagi-bagi anu komisi iya. Ya. Karena rapatnya paling alot. A itu alot kan. Rapat paling alot. Karena komisi yang paling sulit untuk diselesaikan karena banyak kepentingan ADART ya dok ya. Iya. Nah, hari ini saya sudah dikasih kopi dibuat langsung oleh Dokter Ati ya, dan juga makanan. Hari ini kita puasa dan pantang. Hari raya, kabar sukacita yang dianggap hari sama dengan hari raya hari Minggu. Kalau kita sebutnya sabar ya, bersabar. Nah kebetulan hari ini ya, jadi berkarya di Serambi Mekah ya, Banda Aceh. Kita semua hangat diterima ya, dan mungkin ini pertemuan yang memang pertemuan yang memang sudah Tuhan rencanakan. Saya pikir saya sendiri nggak tahunya ada temannya, ada banyak. Kami diutus untuk lebih dulu mempersiapkan kedatangan Dokter Hadi. Itu namanya tidak bagus. Yang lebih bagus tadi makanan enak, ikan apa itu tadi? Ikan andalan kami di sini. Kalau di berjalan bilang ikan kombong. Kembung. Kalau di sini kembung. Kalau di daerah Dokter apa itu? Kombong. Kalau di sini? Ah tidak lulus berarti remitir. Kombong. Tadi ini kami tidak ada batasan dengan Romo sambil bercanda ya. Iya. Nah ini tapi tolong ya Romo, jangan simpan dalam hati omongan saya. Malah mau disimpan buat kamus ya. Saya kamus, sudah masuk kamus satu tuh. Iya. Saya tadi Romo Roni harus melakukan pelayanan di umat yang meninggal. Ya tadi juga udah wawancara saya di depan sama beliau ya. Jadi lengkap ya. Ya lengkap ini. Jangan lupa like dan subscribe, komen. Oke. Okay. Ya channelnya anak yatim piano. Yatim piatu. Karena bapak saya, ibu saya sudah menghadap Tuhan Yesus. Kan begitu Romo. Jadi kita nggak tegang ya. Kasihanilah channelnya Kang Hadi Konsen, channelnya anak yatim piatu. Nah, tolong sebarkan, karena subscribe itu nggak baik. Gratis. Ya, bunyikan loncengnya, dok ya. Baik ya. Ya. Makasih. Ya, semoga Tuhan berkati kita semua dan mempertemukan dengan Romo. Ya, pesannya Romo. Sehat. Pesan saya 2S. Ya. Sehat dan setia, pasti kita berjumpa lagi. Amin ya. Nah besok sama Dokter Ati pesawat jam berapa? Jam 12.30. Saya agak sore ya. Karena saya akan langsung rumah saya di samping Bandara Soekarno Hatta. Jadi saya ini orang kaya. Maha kaya. Karena di belakang saya ada garasi pesawat. Anak yatim piatu yang maha kaya. Ya, maha kaya. Ya. Bisingnya doang. Jadi malah kalau saya enggak dengar bising semalam, saya takut ada pesawat kemana itu. Jadi rumah saya di belakang Bandara Soekarno Hatta. Pertama kali saya enggak bisa tidur. Boleh mampir enggak, Dok? Boleh, silakan. Nanti dokter kabari saya jemput ya. Siap, kalau kami transit di situ. Ayo, kalau ini telepon saya sudah kasih, siap. Saya akan prioritaskan tidak ada kepentingan lain pokoknya. Orang-orang yang maha baik dan orang hebat ini ya. Nah, ini saya pasti Tuhan kasih izin untuk saya jamu di sana. Ya. Okay. One day. Ya. Dah semua memberkati kita Tuhan.
Ayo dok. Kenapa dok tadi? Dokter yang di grup tuh suka dipanggil Kang Hadi. Iya. Saya kira calon. Calon apa? Calon ketua PBID. Wah. Itu kayaknya saya. Kayaknya mesti jadi calon juga. Calon nih. Penggembira saja. Mantap. Jadi baru kali ini ketemu saya. Iya, kan? Ketemu Kang Hadi. Mantap. Tapi namanya udah lama Kang Hadi. Iya. Kang Hadi yang ini. Ya. Mantap. Enggak lah. Saya mudah-mudahan 3 tahun lagi jadi enggak lah. Ya. Amin. Enggak sanggup saya. Saya bukan nani. Saya sudah prof. Provokator. Ini Romo, dua Romo ini jadi bahan jok saya. Kadang dia simpen jok saya ini di kamusnya ya. Mestinya harus ada hak royalti ya. Tidak ada makan siang gratis Romo. Karena saya juga sudah kasih kosakata baru untuk Bang Kang Hadi. Iya Kang Hadi. Jadi kita saling bertukar kosakata. Oh, jadi transaksional ini. Iya. 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 Kalau saya Kang Hadi betul-betul marga saya Kang. Kalau anu farmnya. Nama ayah saya Kang Bunto. Ikan bulu. Ya, akan memang di Sunda. Iya, Sunda. Nah, rumah sakit yang saya dirikan, bukan sombong. Anak yatim piatu punya rumah sakit karena harta daripada Tuhan Yesus kasih ke orang tua saya. Sombong. Karena sombong harus sombong. Nggak. Karena saya membangun rumah sakit itu ketika ayah saya itu ke Anpal di tahun 81 saya masih SD, iya. Itu mesti putar ke sumber waras itu ke Tangerang karena jalan sini putus. Dan saya tidak sombong di desa ya. Untuk ukuran desa saya dokter pertama kali yang lulus. Rumah sakit apa dong? Bun. Bun. Nah, Kang Buntong. Kang sama saya. Bun, B-U-N, Tong. Aslinya O-E-M, Bun. Kan baca U toh, yeah. O-E itu. Nah, tapi ini ya memang Indonesianya Bun. Sampai orang dinas, tolong diperpanjang nama dikit lah. Bu izinnya? Kan biasa, dok, rumah sakit untuk yang kelahiran, yang Romo kenal apa? Coba sebutkan satu, Romo. Yang mengandung Bun, ayo coba, Romo. Bunda. Kalau tidak, tidak. Ah, Bunda. Lulus juga enggak ada media. Bunda. Kalau saya hanya Bun, ada Bunda Lestari, ada Bunda. Apa harapan Bunda? Bunda. Ya. Saya ada Bunda juga di sini. Iya. Nah, jadi saya hanya Bun. Supaya dikenal. Ya. Siapa ini? Rumah sakit mana, Bun? Rumah sakit Bun. Terpatri di kepala. Tapi karena itu nama tengah orang tua saya, Tuhan titipi harta ke beliau dan dititipkan ke saya, sudah. Loh, saya nggak punya apa-apa. Saya hanya dititipkan harta ini, oleh orang tua saya. Ini orang yang merendah tapi di atas bukit, jadi tetap tinggi. Ya? Susah ini. Kalau bicara sama Romo, saya nggak bisa bohong-bohong ini. Makanya Romo, tadi yang saya katakan, kita duduk paling belakang. Sampai ada orang yang melihat kita, memanggil ke depan, ya kita hormati. Bukan kita ingin bermegah ya. Saya lupa ayatnya. Lebih baik membanggakan diri daripada sombong. Membanggakan diri juga sedikit-sedikit baik. Iya, itu aja. Selalu saya ingat itu. Ya, saya hanya itu saja karena saya nggak punya kelebihan apa-apa. Kecuali kelebihan saya adalah berat badan. Kelebihan badan. Iya, Romo? Iya. Ya, ini jadi lanjut podcast-nya ini. Oh, tinggal diedit-edit saja. Iyalah. Okay. Dok. Nanti kami jadi artis juga kalau. Oh pasti, nanti saya kirim ya. Ya, baik, inilah perbincangan hangat saya dengan kedua Romo. Misionaris Aceh. Misionaris Aceh.
dan kepala kampung dari Ngada. Dari ya. Ngada, NTT. Jadi kalau saya ke sana ujung timur, ujung timur, nyasar di ujung barat. Barat. Eh benar. Iya benar. Jujur saya belum menginjak ke sana. Wah, sekali-sekali. Kaca baru pertama ini. Sama. Berarti nanti saya akan ke sana. Mudah-mudahan anak saya bisa bertugas membantu. Tadi kalau ke Sumbang? Iya. Terbang lagi ke Flores. Ya, siap. Di sana ada Labuan Bajo. Paling dingin Ruteng. Jawa paling dingin. Oh, ibunya paling dingin. Kalau di sini apa? Nama Takeng. Hasil kopi kan? Iya. Dan saya ini di stasi, salah satu stasi. Yang dokter minum tadi kopinya asal dari tempat saya. Oh, ini ya. Iya. Kopi apa namanya? Kopi Arabica Bajawa. Nah, ini sayang. Sudah sedikit tapi enggak apa, saya harus minum tuntas. Kopi Bajawa Arabica Bajawa. Ini saya pikir tadi kok enak banget ini kopi, tapi ternyata memang dibawa oleh dokter dari Ngada yang paling cantik ya dan baik budi, bukan itu saja. Ini dan saya dibuatin sama beliau tadi. Cuma memang gula tinggal tambah dikit karena biar bagaimana kebiasaan orang Banten ngopi pakai gula. Kalau kebiasaan kami saja pakai gula apalagi ngopi. Oh gitu ya Romo. Ini ternyata Romo dikanya begini. Gak ada lah Romo ya, sambil bercanda ya. Enak sekali, khusus dibawa dari sana ke sini karena memang rindu kampung halaman ya. Romo Roni ini dengan ibu satu kampung ya. Dari, kalau Romo dari Pulau Lembata. Oh, Lembata. Rumah? Saya dari Pulau Timur. Timurnya ya. TTU Keva. Saya jazirah Bali ya. Hanya sampai di Bali saya di Buran dulu. Sekali-kali ke Flores. Pasti. Jadi kami provinsi ke provinsi itu provinsi kepulauan. Jadi ya, kami tiga ini dari NTT. Tapi dari dua yang berbeda-beda ya. Mungkin Tuhan memberkati lagi nanti ketika nanti anak saya ditugaskan di sana, saya akan sering. Kerjaan saya cuma mengiring anak supaya saya tidak dilupakan sebagai orang tua itu aja. Kalau turun di Kupang sama kami juga pemilik lapangan bandara El Sari. Iya. Orang kaya. Sama kita orang kaya. Yang penting kaya hati. Ya, karena kita yang paling nganu parkir pesawat di belakang rumah saya. Biaranya di belakang rumah. Di belakang sekali. Bandara juga. Iya. Yang terkenal di sana adalah anu orang yang di Jakarta Transeda. Oh ya, Pak. Dosen saya itu Pak Liandu Yohanes. Iya, dari. Kalau Sinyo itu kakak tadi. Sinyo Liandu. Kakaknya adiknya, kakaknya. Saya belum pernah lihat. Kalau Transeda, di Atmajaya saya sering lihat. Dan Mangaroro. Iya. Itu saya dulu waktu beliau hidup, Pak Yohanes, dokter, bedah kan. Sayang saya memang dokter Hadi, angkatan 87 waktu masuk FK. Ada ponakannya dokter Aliando itu namanya. Kepala dinas tahu di sana. Maria Sadaninu. Iya. Dokter Maria Sadaninu. Oh, itu temannya dokter Hadi. Satu angkat. Oh, waduh, nanti saya telepon. Nah, nanti saya sebentar saya telepon juga. Ini dokter Ati. Artinya terbuka jadi semua pelan-pelan kita ya. Jadi keliling-keliling ini kan masih Indonesia juga. Kan? Iya. Masih Indonesia. Mantap. Saya akan melihat nanti Tuhan, saya akan berdoa supaya Tuhan mengasih saya bertemu di mana? Ujung timur. Ya, dan ini berkat anu muktamar saya sudah menjadi Sabang. Kopinya sudah minum duluan, tetapi nanti juga sampai ke pohonnya. Oh pasti. Harus begitu ya. Itu janji ya Rod. Iya. Makanya saya minta didoakan oleh Romo ya nanti. Amin. Ya, oke, kita tutup dulu. Terangkan Romo, ini apa ini? Gambar apa ini Romo? Ini
ini foto di tepi pantai di Banda Aceh. Ya. Ulele. Ulele. Ya. Sebelum. Oh iya, ini yang ada karang itu. Ya. Sebelum matahari terbenam. Kemudian ini di Sabang. Sabang. Salah satu view di Kota Sabang. Iya. Diambil oleh Romo Anton. Romo Anton, FX Anton ya. Ya. Ini dia lukis sendiri. Jadi selama satu minggu di sini. Dia pandai melukis tadi. Ya? Dia lukis semua, jadi semua yang dia foto dulu. Iya. Kemudian dari foto itu dia lukis. Iya. Nah, saya kaget. Ini nggak nyangka, saya pikir ini afdruk ya. Aja ini. Ketika dia tapi mau, ini asli ya Romo. Asli. Ketika dia meninggalkan kami, dia berikan saya persembahkan ini tinggalkan di sini. Iya. Ini lukisan. Jadi dia sudah membuka galerinya sendiri. Nah, berkarya di mana sekarang dia? Sekarang dia di Palembang. Oh, Palembang. Nanti kalau saya ke Palembang saya temuin. Ya, mantan provinsial. Oh. Iya, ya. Hebat. Menurut saya bertahu dari dia satu ilmunya itu begini. Kalau kita mengambil foto yang bagus itu sebaiknya setelah matahari terbenam. Iya. Atau sebelum matahari terbit. Pencahayaan sunset yang bagus sama sunrise ya. Tapi saya juga pinter Om. Oh iya, saya yakin, saya percaya itu. Bukan, saya pinter lukis juga. Waktu itu hanya gunungnya itu. Kenapa selalu melukis itu gunungnya dua? Kalau tidak pohon, nanti udah di belakang pohon nampak ekornya saja. Lukisan itu semua anak sekarang kalau disuruh lukis hanya itu aja lukisan. Itu berarti saya duluan paling nakal. Kenapa mesti melukis gunung dua? Itu yang saya tahu. Oke. Tapi ini anu ya. Suster kepala sekolahnya. Suster kepala sekolah. Suster Ani. Iya. Iya. Suster Ani ya. Iya, Suster Ani. Ini lagi gambar ya. Prokes tetap dilakukan ya. Oke. Iya. Ya, Suster, Dokter Hadi saya, ya, saya mau bermuktamar di Banda Aceh Convention nanti. Saya mengunjungi di sini, nggak tahu ini ketemu Dokter Arti. Ya, saya izin dulu, ya, mari. Ya, mari. Gabriel. Ya. Ya, lagi lomba ya. Lanjutkan, saya mengganggu ini. Ya. Halo. Senang ini. Saya pengen punya anak lagi ini. Tapi lupa cara buat. Dadah. Ya, Roma. Oke, duduk dengan apa sama? Hah? Masih ada kaki. Sukses ya. Siap. Mari Romo, ya. Demikianlah akhir kunjungan saya yang diterima begitu hangat oleh 3 Romo, 1 dokter yang juga di Komisi A, Dokter Ati, dan 1 prodiakon, prater, ya, maaf. Dan ada juga yang bertugas di umat sini yang prodiakon, dan itu dengan hangat sekali. Itulah keberagaman Aceh. Terima kasih. Ini dia gereja Katoliknya di samping Kodam. Ya. Ini ada TK juga. Tapi anehnya Budi Dharma. Nah ini dia. Sudah sampai.